Istri Kapolda Metro Jaya beserta ibu-ibu Bayangkari memberikan dukungan moral kepada istri dan anak-anak dari almarhum polisi Polsek Pondok Aren yang meninggal karena ditembak orang tidak dikenal. Anak-anak almarhum akan diberi beasiswa hingga lulus sekolah. Koreta Eko Bayuseno, istri Kapolda Metro Jaya dan Susi Sujarno, istri Wakapolda bersama para ibu Bayangkari lainnya mendatangi kediaman almarhum Aibda Anumerta Ahmad Maulana Endang di Jalan Musyawarah, Kampung Sawah Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Kehadiran mereka merupakan bentuk solidaritas sebagai sesama anggota Bayangkari. Selain itu, mereka memberikan beasiswa pendidikan sekolah untuk kedua anak almarhum sampai lulus sekolah. Sebelumnya, dua anggota kepolisian dari Polsek Pondok Aren kontak senjata oleh dua orang tak dikenal pada malam perayaan HUT kemerdekaan yang ke-68 yang menyebabkan keduanya tewas dengan luka tembak di kepala dan dada. Rasa keprihatinan kami ya dari Bayangkari, dan kami juga memberikan santunan, termasuk juga ya kami menyampaikan beberapa pesan-pesan supaya keluarga, supaya istri terutama juga lebih tabah gitu kan ya, karena bagaimanapun juga memang ini kami sangat terpukul sekali melihat kejadian yang sangat beruntun di mana selalu korbannya adalah